harga gula hari ini berapa? 17.000 jual. Dari sana berarti berapa? 16. 16. 16.800an. Per kilo? Iya, jatuhnya. Kalau ambilnya satu karung sekaligus, berarti per kilonya 15.800 caranya. Kan belum dihitung mati timbangan. Jadi belinya seperti ini. Yang putih memang agak murah. Gula pasir, ngerti ini men kita barengku kayak wawancara. Pada aku hasil 17.000 per kilo. Apa paling utama? Paling mahal gula. Ranking kedua telur. Diwawancara iki madhep ono. Lah engko kan wis kita rambut iki ini. Biasa, tes dari biasa. Biasa to, Mas. Biasa. Biasa. Ora. Bapaknya dari mana? Tenang, tak mampu, tak mampu. Pasar Penerawan ini kisaran berapa, Bu? 17.000-an. Itu naiknya sejak kapan, Bu? Jadi naiknya bertahap dari 15 ke 16, kemudian 16,5, 17. Ini sudah 2 mingguan lebih ya. Nah, sudah itu terus. Iya. Itu penyebab apa, Bu? Kalau penyebabnya kita enggak tahu, cuman memang kita ambilnya itu sudah naik. Nah, iya, sudah tinggi. Ibu rata-rata biasa masuk berapa, Bu, di sini? Kalau jualnya, jual. Biasanya sehari paling 10-15 kilo. Kalau saya, karena saya kan toko ojek. Untuk animo masyarakat sendiri terkait kenaikan itu masih ada? Tetap beli, iya tetap beli. Mereka tetap beli karena itu kebutuhan pokok ya. Mereka tetap beli, cuman mahal ya. Ya seperti itu aja sih. Tapi tetap beli. Tetap beli. Iya tetap beli, karena mereka butuh. Langkah kita pertama, terutama dari Dinas Perdagangan yaitu terus memantau tiap hari, Mas. Kita catat tiap hari harga-harga sembako, contohnya gula pasir, yaitu yang saat ini memang cenderung banyak naik. Ya. Tadi sudah disampaikan sama satu teman kita pedagang ini bahwa memang dari sana sudah mahal. Gitu. Tapi langkah-langkah kita, kita berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, kemudian bapak-bapak yang Polres, Polisi, kita terus pantau, Mas. Kita terus pantau, sama-sama kita pantau, kita sering berkoordinasi. Jadi ya sebisa mungkin akan ada tindakan sepanjang dari Dinas Perdagangan untuk menyelesaikan hal ini. Jadi imbauan untuk pedagang agar tidak menaikkan harga. Kita sudah mengimbau, kita sudah berkali-kali mengimbau sama seluruh pedagang ini sebisa mungkin untuk tidak menaikkan terlalu tinggi karena kembalikan juga ke masyarakat karena itu salah satu kebutuhan pokok kita. Ya sebisa mungkin untuk aneka naik jangan terlalu tinggi. Dan tetap yakinlah pemerintah akan tetap mengupayakan untuk menurunkan harga gula ini seperti biasa lagi.